Lebih dari dua pekan selepas Copa America 2024, susunan pemain terbaik turnamen resmi dirilis, sang juara Argentina mendominasi daftar dengan 5 pemain. Argentina merebut mahkota juara back-to-back setelah mengalahkan Kolombia dengan skor 1-0 di final. Kemenangan Albiceleste ditentukan oleh gol Lautaro Martinez di babak perpanjangan waktu. Lautaro menyudahi turnamen sebagai top skor dengan 5 gol, bomber Inter Milan itu turut masuk ke dalam team of the tournament, starting si terbaik, bersama 4 rekan setimnya yang lain, Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Cristian Romero, dan kiper Emiliano Martinez. Runner-up Kolombia mengirim 2 pemainnya, yaitu Davinson Sanchez dan James Rodriguez, pemain yang disebut terakhir juga didapuk sebagai pemain terbaik Copa America 2024 setelah mengemas 6 assist dan 1 gol. Sementara itu Copa America 9 kali Brasil hanya diwakili satu pemainnya, adalah winger kanan Rapinha setelah mengemas 1 gol saja dalam 4 pertandingan Selecao, gelandang Manuel Ugarte, Uruguay, dan Alastair Johnston, Kanada, dan Piero Hincapi, Ecuador, melengkapi daftar. Team of the Tournament Copa America 2024 ditentukan oleh penilaian TSG, kelompok studi taktis, dari CONMEBOL, Federasi Sepak Bola Amerika Selatan.